Tawa kan? Tawa. Kurang bintang kan nyong nyong kan? Ya. Oke. Berikan bos. Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersilaturahmi dengan masyarakat Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah di Kecamatan Bintang, Minggu 25 Maret 2018. Tiba di lokasi acara, Nova Iriansyah yang didampingi Bupati Aceh Tengah Syabela Abu Bakar disambut dengan tarian Munalo dan diberikan kain khas Kerawang Gayo, Upuh Ulen-Ulen sebagai tanda penghormatan. Usai penyambutan, Nova bersama Syabela juga ditepung tawari oleh tokoh adat Kecamatan Bintang. Berbagai penampilan kesenian tradisional Gayo seperti didong jalu dan tarian lainnya ikut memeriahkan penyambutan Wakil Gubernur Aceh. Dalam sambutannya, Nova menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kecamatan Bintang atas penyambutan yang sangat meriah. Dengan pertemuan tersebut, Nova berharap apa yang menjadi permasalahan masyarakat bisa diselesaikan satu persatu. Nova mengajak masyarakat Kecamatan Bintang untuk tetap solid dan kompak dalam membangun daerah, karena dengan kekompakan maka semua masalah bisa diselesaikan. Pada kesempatan tersebut, Nova meminta agar masyarakat Kecamatan Bintang menunjuk perwakilannya untuk dapat membicarakan hal-hal yang konkret yang dapat dilakukan untuk membangun Kecamatan Bintang. Nova menyampaikan pemerintah Aceh akan melakukan peremajaan kembali perkebunan kopi yang sudah tidak produktif di wilayah Tengah Aceh, sehingga bisa kembali menjadi lahan produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Syabela Abu Bakar mengatakan akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Aceh Tengah secara umum dan masyarakat Bintang. Syabela mengajak para ibu-ibu di Kecamatan Bintang untuk memproduksi kerajinan-kerajinan untuk mendukung sektor pariwisata di Aceh Tengah. Kegiatan silaturahmi tersebut juga dihadiri anggota DPR RI Insinyur Tagori Abu Bakar, Wakil Bupati Aceh Tengah Firdaus SKM, dan sejumlah pejabat lainnya.